Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind sa Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya, di mana dulu waktu PSBB pertama kali masker begitu langka dan mahal. Kini di era PPKM ganti susu beruang yang mahal. Tahu nggak kenapa? Mari kita tanya ke teman-teman. Oke, langsung aja bos. Dari mana pak? Iya nih jenengan. Terapi ada jenengan. Oh nggih. Pak mau tanya. Ini di era PPKM ini susu beruang katanya langka dan mahal pak. Tahu iya. Penyebabnya apa pak? Tapi kan masih banyak perbandingan dari yang lain mas. Kayak Milo, terus ada beberapa merek susu yang lain. Enggak, masalahnya sekarang yang diburu orang-orang itu susu beruang, pak. Terus jadinya langka dan mahal. Iya. Kok bisa, pak ya? Ya mungkin karena brandingnya susu beruang terlalu kuat, sehingga gitu mereka ya? Masyarakat lebih memilih susu beruang. Oke, seperti itu. Padahal kandungan yang dengan setara dengan susu beruang itu banyak produk. Banyak pak ya. Susu yang lain. Oke oke. Terima kasih atas jawabannya pak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena di susu itu bisa mengeluarkan naga. Padahal susu beruang pak. Iya makanya itu saya bingung kenapa jadi mahal. Karena bisa mengeluarkan naga. Jadi namanya susu beruang. Cap naga. Tapi keluarnya naga pak. Ya. Kalau menurut bapaknya ini? Susu beruang kenapa bisa mahal dan langka, pak? Umbo yo, umbo. Umbo wes. Tidak pernah beli susu, tak, pak? Tidak. Sukanya susu yang di rumah, pak. Mimi, bis. Mimi, pak. Pernah. Mimi ya. Kalau menurut bapaknya ini, Pak Mamat? Bisa tertawa saja. Bisa tertawa saja. Tidak pernah beli susu beruang. Tidak pernah beli. Iya. Terima kasih, pak. Waktunya. Pak, bagaimana, pak? Kenapa susu beruang kok bisa mahal, pak? Apa penyebabnya, pak? Jelas mahal, susunya beruang. Oh ya, beruang ya. Jadi harus pakai uang ya. Iya mahal. Iya, masuk akal. Terima kasih, pak. Iya. Kalau menurut bapaknya? Apa itu, pak? Susu beruang kok bisa mahal dan langka, pak? Ya karena langka dan mahal. Itu ya. Iya. Kalau nggak langka berarti nggak mahal, pak. Ya? Nah, iya. Karena langka lah. Karena banyak permintaan ya. Keterbatasan stok. Mungkin ekspedisinya sulit untuk mengirim ke toko-toko atau ke. Oh, siap. Bapaknya marketing, Pak ya? Oh, bukan. Hah, bukan. Saya hanya enggak kok tahu ilmunya gitu loh. Ah, iyalah. Oh, iya. Iya, iya terima kasih, Pak. Biasa minum ASI gitu. Oh, iya, iya. Enggak beruang. Biasa. Pak, gimana, Pak? Kok bisa susu beruang mahal, Pak? Iya, karena susu beruang itu banyak fungsinya lah. Ya, banyak fungsinya. Apa? Kalau minum susu beruang itu ke badan itu bisa sehat, iya. Segar, segar. Itulah ya mahal harganya. Oke, wajar berarti pak ya? Ya wajar lah. Ya, terima kasih waktunya pak. Assalamualaikum. Salam.